kenyataannya gitu. Iya. Oh iya, ini adalah burung murai yang habis diternak, usia 1 bulan ya teman-teman. Jadi ini udah dipisahkan dari induknya. Tadinya dia modelnya diloloh ya sama induknya. Jadi sekarang udah dipisah, dia makan sendiri pakai ular sama pur. Jadi ini udah dipanen usia 1 bulanan. Penampakan burung murainya seperti ini, usia 1 bulan ya. Ini juga udah laku ya, udah ada yang punya. Nah, saya liput dulu biar teman-teman lihat tahu ya. Karena di sini juga teman saya nernak juga nih. Jadi ini salah satunya yang udah laku juga. Nanti bakalan diambil ya. Kemudian di sini di kakinya ada ring warna kuning dan biru ya. Ring ini ada tulisan nomor WA ataupun nama peternaknya ya, semacam dokter ITBF ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngambil di sini juga silakan, atau mau bertanya dulu silakan, atau mau melihat datang juga silakan, mau bertamu ya, mau nanya-nanya dulu, mau yang model anakan atau yang udah dewasa ya. Sini udah sedia ya. Untungnya teman saya ini agak lumayan berhasil karena teliti untuk merawat ya. Karena burung murai ini tadinya itu agak gampang-gampang susah untuk merawat. Penampakannya seperti ini. Untuk makanannya ya biasa, pur sama jangkrik bagi yang udah dewasa. Kalau masih anakan ya cukup ular Hongkong ya, atau ular kandang yang biasa dikonsumsi oleh burung kicau. Penampakannya seperti ini teman-teman. Nah, bagi penghobi burung silahkan like dan komentar ya, kita sharing bersama. Ataupun mau main ke tempat teman saya silahkan. Kali ada yang pengen melihara atau buat pajangan hiasan, atau untuk buat kontes ya, ngerak dari kecil ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe, ikuti channelnya. Jika ada yang minat juga silakan, mau bertanya-tanya nanti saya kasih nomor WA yang peternak ya. Karena ini juga miring kalau masih anakan. Kalau masalah harga ya teman-teman tinggal lihat dulu, kemudian bisa menawar atau gimana ya. Tergantung jenis ininya, rawatannya ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.